Perkembangan bagus. Saya melihat semakin banyak yang ingin mendirikan usahanya di Ibu Kota Nusantara. Tadi kita telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Jambu Luwu, Hotel dan Resort ini. Ini adalah hotel dan resort yang ke-6. Dan kita harapkan semuanya bisa segera memulai dan menyelesaikan pembangunannya secepat-cepatnya. Dan juga selain itu tadi ada dari Pos Indonesia dan bersama dengan Bina Karya juga membangun logistik hub di Kota Nusantara ini juga saya kira sesuatu yang beda yang melengkapi kekurangan yang belum ada. Artinya urusan logistik sekarang sudah ada yang menangani, yaitu Pos Indonesia dan Bina Karya. Dia juga ini akan breaking lagi LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang juga segera akan memulai pembangunan kantornya di Kota Nusantara. Bagus, ada tambahan-tambahan yang belum ada, saya kira akan menambah fasilitas, menambah akomodasi bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke Kota Nusantara. Dan saya optimis insya Allah di 3 Agustus 2024